tampilkan dewan juri selanjutnya. Kita punya Mr. Cahyo. Ini yang kita impor jauh-jauh dari Surabaya. Kalau gitu, para pengunjung Mulata Gading, mari kita sambut dengan tepuk tangan keren, ini dia Mr. Cahyo. Malam ini malamnya sangat istimewa, bukannya begitu nyonya? Luar biasa ya. Saya akan mainkan satu permainan yang saya yakin Anda semua di gedung ini, termasuk Anda, belum pernah lihat sebelumnya. Anda tadi lihat ada orang main sulap? Melihat? Wah, ya. Nah, tidak. Hebat? Hebat. Tuan dan nyonya, sekarang saya akan mainkan yang lebih hebat lagi. Ya. Tidak ada ular, cuma kelinci itu. Kelinci enggak apa-apa ya? Oke. Nah, hadirin sekalian, kalau Anda tadi melihat manusia bisa main sulap, hebat, sekarang lebih hebat. Hebat mana kalau ada binatang bisa main sulap? Hebat banget. Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan binatang yang main sulap. Caranya bagaimana saya akan tunjukkan kepada Anda. Caranya gampang ya. Di dalam sana saya bawa ular dari India. Ular yang sangat beracun sekali. Karena apa? Atau kamu sebelah sini aja? Enggak apa-apa, karena ada saya enggak apa-apa. Ular yang bisa dilatih adalah ular yang beracun. Semua ular yang punya bisa adalah punya intelijensi. Ular piton tidak beracun, tapi dia tidak bisa dilatih. Ya. Anda pernah dengar tahun lalu ada penyanyi dangdut digigit ular kobra? Lepek, kejat-kejat, mampus. Ya. Nah, jangan dekat-dekat. Nah, ular sudah dilatih oleh Fakir dari India untuk bermain sulap. Jadi permainannya permainan klasik. Ya. Anda ambil satu kartu, ularnya jangan sampai lihat. Tunjukkan ke semua penonton. Dan nanti ularnya bisa keluar. Bisa keluar, kamu percaya atau tidak, dia bisa pilih kartu yang kamu ambil. Bukan, biar kamu tidak takut. Kamu percaya nggak ada ular bisa main sulap? Saya buktikan ya, jangan dekat-dekat ya apa. Nah hadirin sekalian, Anda perhatikan sekarang. Saya akan buktikan kalau ular bisa main sulap. Ular dari India, hanya ada 8 di dunia, satu saya beli di sini, mahal sekali. Anda kocok kartunya. Anda ambil satu kartu yang mana mau boleh. Tunjukkan ke semua penonton. Oke. Supaya Anda yakin lagi kalau saya tidak main curang atau ularnya saya suruh bawa satu kartu di dalam, kartunya Anda tanda tangan di sini. Silakan. Nah, jadi hadirin sekalian, tuan dan nyonya, kartunya sudah tanda tangan. Tidak mungkin ada duplikat lagi, hanya ada satu di dunia, ya. Dan nanti ambil ya. Jadi nanti kartu langsung masuk. Tidak dapat tisu. Tuhan kamu tidak boleh, ya. Biar orang kita gitu dengan yang berbahaya. Tidak.
ada di tengah-tengah jalan. Saya nyemprot nanti bahaya. Karena mata putus lagi. Karena saya nggak mungkin. Baris sekalian sebagai tanda ular ini akan mendengar seruling dari India. Dia akan keluar. Dia mengambil kartu yang Anda pilih. Dia pakai penciuman. Kamu tadi ambilnya pakai tangan apa? Nah, jadi dia mesti cium supaya sama tanganmu masuk ke situ. Nggak mungkin ya. Oke. Musik kecilin dikit. Ditiup. Penampilan spesial dari dewan juri kita yang terakhir. Dan setelah ini semua peserta akan dikduk jantungnya. Karena ya. Kita akan umumkan pemenang dari Mall Arta Gading Magic Competition pada malam hari. Dengan hadiah utama untuk juara pertamanya ada 4 juta rupiah.